Paris Saint-Germain punya Neymar, Kylian Mbappe, Mauro Icardi, dan Angel Di Maria sebagai pemain lini depannya. Keempatnya sukses membawa Les Parisiens menjadi juara Ligue 1 dan kini melaju ke partai final Liga Champions. Pencapaian keempatnya sama-sama bagus sehingga membuat Thomas Tuchel leluasa memilih pemain sesuai taktik yang diinginkan. Bagaimana kehebatan mereka dalam menggempur pertahanan tim lawan? Cetak gol telah merangkumnya sebagai berikut. Perjalanan Paris Saint-Germain di Liga Champions musim 2019-2020 masih berlanjut. Skuad Les Parisiens dipastikan melaju hingga babak final setelah berhasil menaklukkan RB Leipzig dengan skor 3-0. Sebelumnya, PSG nyaris menjadi bahan lelucon penikmat sepak bola pada laga perempat final. Mereka hampir menelan kekalahan setelah klub kuda hitam Italia itu memimpin kedudukan dengan skor 1-0 hingga menit 85. Sepanjang pertandingan, Neymar begitu keras tanpa ditemani oleh Mbappe ataupun Di Maria. Walaupun dibekali kecepatan dan kecerdikan, Neymar cukup terseok-seok dalam merobohkan tembok pertahanan milik Atalanta. Penjagaan ketat bek Atalanta membuat PSG sempat mengalami kebuntuan di paruh awal pertandingan. Keputusan Tuchel dalam memainkan Mbappe pada menit 60 perlahan merubah keadaan. Permainan lini PSG yang lebih hidup, terutama saat Neymar tidak sendirian lagi. Di menit 90, PSG berhasil memecah kebuntuan dengan gol Marquinhos yang berasal dari umpan Neymar. Kemudian di menit 93 saat tambahan waktu, Eric Maxim Choupo-Moting mencetak gol kedua yang berasal dari umpan Kylian Mbappe. Dengan begitu, Paris Saint-Germain berhasil unggul 2-1 dan melaju ke partai semifinal. Langkah tak terbendung, skuad asuhan Thomas Tuchel ini tidak terlepas dari penampilan apik pemain lini depan. Ada 4 nama yang cetak gol lihat dengan kemampuan yang menonjol. Neymar, Kylian Mbappe, Mauro Icardi, dan Angel Di Maria. Masing-masing dari mereka punya peran yang memberikan lini gedor yang lebih bervariasi. Kalau Thomas Tuchel menggunakan formasi 4-3-3, maka Neymar akan berada di posisi kiri, Mbappe di posisi striker, dan Icardi yang bergantian dengan Di Maria di sayap kanan. Keempatnya adalah penyerang dengan bandrol selangit, yang kalau nilainya di total mencapai 700 miliar rupiah. Lini depan PSG memang yang termahal di dunia. Kylian Mbappe adalah pemain dengan nilai pasar tertinggi versi transfer market, mencatatkan 180 juta euro atau 3,2 triliun rupiah. Neymar juga masih tercatat sebagai pemain dengan rekor pembelian termahal di dunia. Pemain asal Brazil ini dibeli dari Barcelona seharga 222 juta euro. Kini angkanya sedikit tergerus di 128 juta euro atau 2,2 triliun rupiah. Tetapi tetap saja nilainya sangat tinggi untuk ukuran pemain sepak bola. Mauro Icardi yang sebelumnya bersinar di Inter Milan punya nilai pasar 60 juta euro atau 1 triliun rupiah. Sedangkan Angel Di Maria yang sudah mulai menua masih punya nilai pasar 32 juta euro atau 563 miliar rupiah. Menariknya, 4 pemain lini depan Les Parisiens sudah mencakup setengah dari seluruh nilai pasar pemain milik PSG. Menandakan kalau klub asal ibu kota Prancis lebih banyak berinvestasi di lini depan. Sebagai informasi, skuad Paris Saint-Germain punya total nilai pasar sebesar 801 juta euro atau 14 triliun rupiah. Pemain-pemain branded itu menunjukkan kalau mereka pantas dihargai dengan angka yang mahal. Dalam 9 pertandingan Liga Champions di musim ini, keempatnya sudah berkontribusi besar atas perolehan gol tim asal Prancis. Total, mereka sudah mencetak 16 gol dan 17 assist.
Icardi dan Mbappe masing-masing mencetak 5 gol, kemudian Neymar 3 gol dan Di Maria juga 3 gol. Terbaru saat PSG mengalahkan RB Leipzig dengan 3 gol tanpa balas, Di Maria menyumbangkan gol kedua melalui umpan Neymar di menit 42. Kalau di Liga Champions hebat, biasanya juga hebat di Ligue 1 Prancis. Di kompetisi domestik musim 2019-2020, Les Parisiens mendulang 75 gol. Dari 75 gol, 50 diantaranya berasal dari kaki Neymar, Mbappe, Icardi, dan Di Maria. Mauro Icardi mencetak 12 gol dan 3 assist, Mbappe 18 gol dan 7 assist, kemudian Neymar 13 gol dan 6 assist, serta Angel Di Maria 7 gol dan 14 assist. Menjadikannya sebagai salah satu lini depan yang tersubur di Eropa. Skuad asuhan Thomas Tuchel menjadi klub dengan perolehan gol terbanyak di Ligue 1 Prancis musim ini. PSG memberikan jarak yang begitu jauh dengan pesaingnya. AS Monaco di peringkat kedua hanya mengumpulkan total 44 gol. PSG hanya kalah gol dari Bayern Munchen di peringkat pertama. Tim asal kota Munich ini lebih ganas lagi, hanya dengan trionya yang berisi Robert Lewandowski, Serge Gnabry, dan Thomas Muller, mereka sukses mencetak 92 gol. Nilai pasar trio Bayern Munchen juga hanya 158 juta euro atau 2,7 triliun rupiah. Nilai yang bahkan belum menyentuh harga seorang Kylian Mbappe. Menariknya, kedua lini depan ini berkesempatan untuk mengadu kehebatan kalau Bayern Munchen memenangkan laga semifinal melawan Olympique Lyon. Kalau PSG berhasil menjadi juara, usaha yang selama ini dilakukan oleh Qatar Sports Investment tidak sia-sia. Sebab berapapun uang yang dikeluarkan tidak akan sebanding dengan nikmatnya menjadi raja Eropa. Warga Paris berbangga, fans PSG bahagia, klub mendapatkan guyuran hadiah dari UEFA, dan calon sponsor yang mengantri meminta pertemuan.